banyak barang. Uh, baru gangglen, dikit -dikit, eh baru ganjelan dikit-dikit. Eh. cair? Apa yang cair? ngutang Hei, semua. Ini banyak kan. utangnya. Nombok lah ini mana ada orang <laughs> nombok lagi. Makan uang bayar enggak? Nah, ini, enggak? Cuman, ini lah. Cuma teh kok udah gopek lah. yuk ada uh, yang ya. Jangan disebut namanya ya. Ada. <laughs> oh. Kita udah tahu lah namanya siapa. <laughs> Tengok nih Cuma anak sukses sama kayak gini. Iya. Jangan mau nikah kayak gini kan. Jangan dikasih. Jangan kayak gini. Gak dikasih harus menolong menolong juga. Enggak, kan? bukan masalah gitu dia pikirkan juga gitu. Kalau kayak gitu Aku kan 10 ribu, demi kawan, kawan demikian. Sepuluh ribu masih maklum kita. Sepuluh ribu, dua puluh ribu, ini sampai dua ratus. Sepuluh ribu memang cuma tiap hari. Wah, oh, oh, ini iya. <laughs> <laughs> juga ya. Ya kalau sebulan dititip juga kan dalam nah, itu lah, juga. Dia dalam juga. Aduh mana lagi? Em Emel bilang kawan ya? Iya, kawan awak-awak aw, kawan juga? Kawan lah? Iya. Di makan nih, uang. Bang, bang, bang Sedap kali. Ada menu baru. Ada. Gimana <laughs> itu? Gimana? Eh, baru pulang iya. kerja? Baru pulang. Hmm. Tadi kan baru pulang. Ah, kali langsung pulang ke rumah kan? Karena oh, ada ya. yang nunggu. Kalau ada yang nunggu, mungkin langsung TV ke rumah gitu. Oh, karena ada yang nunggu di rumah. Iya, itu dia maksudnya kan ya udahlah nongkrong dulu hmm. gitu cerita cerita dulu siapa tahu ada berita berita hangat kan ya, yang perlu kita diskusikan ya sembari tambah wawasan juga kita update gitu berita berita yang sedang hangat biasa lah, berbagi cerita lah ya kan? betul karena bisa jadi dari cerita itu bisa menjadi pelajaran untuk hidupnya iya betul sebenarnya kan laki laki itu banyak keresahan deh ya? Ya. banyak pikirnya Semalam kan kita juga udah kita bicarakan kan? Iya, nggak cuma pikiran tanggung jawabnya juga iya. banyak. Kekhawatiran paling besar itu keluarga, nanti berumah tangga lagi ada istri ada anak, mungkin itu kita udah mikirkan ada kata-kata gini bang bil, ah, kalau laki-laki dia sebelum dia dewasa itu kan kalau wanita itu berpikir makan apa besok. Hmm. Ah, maksudnya uh, dia berpikirnya sampai di hari ini sampai hari besok. Kalau laki-laki itu dia berpikir hari ini sampai 10 tahun ke depan oh jauh ya ya ibaratnya dia mempersiapkan masa depannya itu dengan matang hmm. ya, kita dipasang itu sekarang iya gak? pertimbangannya banyak pertimbangannya enggak? banyak itu dia masalah keluarga tanggung jawab tadi ya hmm. karena kan kita laki-laki nggak -laki cuma bertanggung jawab hmm. atas diri kita juga tanggung jawab kalau karena... udah berkeluarga keluarga juga harus tanggung jawab orang tua juga Ya kan perkataan Nabi sesuai. Nabi kan Rasulullah ya, kan pernah ya. bilang gitu kan. Setiap kita itu memiliki tanggung jawab. Ya. Kulukum. Ya, kulukum ra'in gitu kan. MasyaAllah. memilih. Keren ya, ya? MasyaAllah. Ya itu setiap kita itu punya tanggung jawab. Ya. Seorang suami akan dimintai pertanggung jawaban nanti terkait tentang keluarganya. Keluarga. Baik. Anak dan istrinya. Makanya besar tanggung jawab seorang laki. Gitu. Orang tuanya juga ya Orang kan? tuanya lagi. Saudari perempuannya lagi. Ah, ini lagi cemana lagi. Itu memang apa namanya hidup harus dijalani. Masalah ekonomi semalam YN bilang masalah ekonomi juga masuk payah juga. Ekonomi ini sebenarnya masalah atau bukan? Ya masalah juga di sebagian orang itu dia nggak masalah. ya Kalau dia dari kecil udah ada sponsornya, <laughs> ya, ya nggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Kalau macam kita nih, siapa yang <laughs> mau sponsor iya. kan? Ya nggak sih. Eyalah, kita lah sponsor diri sendiri ah jadi gitulah kehidupan. Ini kerjaan aman ya? Ya, kerjaan kayak gitulah. Kalau masih... Gimana, posisi. sekarang masih sering keluar kota? Wah. Atau sesekali? Ya, sesekali aja lah. Kalau keluar kota tumpur juga, kan <laughs> Badan ini butuh istirahat. Ini biaya perusahaan. Ya, dibiayai pun dibiayai lah. Tapi kan biaya itu nggak termasuk bagaimana kesehatan tubuh gitu. Kalau oh, ya setiap, ya, ya, ya. setiap bulan, setiap minggu keluar kota... Hmm capek capek lah apalagi belum ada ah itu bang Billy paham ada apa rupanya iya. baca nggak tahu cerita kita belum ada penyejuk mata penyejuk mata urun ini itu belum ada ibaratkan kita capek pulang kerja kan gitu kan pas pas assalamualaikum bumi gitu buka pintunya dong disambut Waalaikumsalam adikku sambil cium kening oh ya allah ya Rabbku Iya sih. Kenapa belum ada. Ah, ya belum kan? Setiap orang beda masa. Masa itu setiap Bumaktunya orang berarti, beda ketentuan. Ya, Jadi gak sama. Gitu dia. Gue waktunya aja. Iya. Wah, wah, wow, wow. gila, gila. Apa lagi oh. nih? Gila. Siapa yang gila? Gila. Tunggu datang, ini datang gila ini... masalahnya masalah ini gila ini. Aduh. Apa lagi? Aduh. Kami barusan iya. sebut tadi. M Maksudnya ada kabar baru atau apa gitu? Ini. Apa tuh? Mana? Kita nggak, anak nggak bisa berkata-kata <tuk> lagi nih. Pinginnya? Tapi antum berkata-kata. Oh iya ya. <guluh> <guluh> Jadi ini? ini ada di beberapa hari yang lalu. Ini ada kejadian. Jadi apa? Ini 600 ada banjir. Ini bukan bukan, Presiden, bukan, bukan bencana, bencana, bencana alam yang biasa. Oh gempa ah, ya gempa ini, gempa. ini luar biasa. Oh ini, ini ada apa yang baru viral? Gempa menginis tuduh megatrust. Megatras. Astagfirullah. Bukan. Ini bukan bencana biasa. Ini luar biasa nih. Ini ada seorang laki-laki yang Memukul istrinya. KDRT? KDRT. Imna Presiden Pak? Bukan. Oh. Ini cuman... Pasangan sini su pasutri, Sutri? Pasangan iya. suami istri? Jadi, Wah ini, hmm. si suami ini, dimukulin istrinya. Jahat kali wah ini. Miris. Itu videonya viral. Karena si, entah siapa yang upload, ya, hmm. dimasukkan ke Instagram, atau ke salah satu sosial media, itu si istrinya digepui gitu. Oh iya? Macam gepui apa namanya itu? Coba kirim, coba kirim, coba kirim. Hmm, kirim ya. Cukirin. Di grup aja di grup. Di grup ya. Oh. kelewatan berarti kita. Hmm. Nah itu dah. Apa ini orang yang selebgram juga atau gimana? Kok bisa yeah. cepat videonya? Karena dia salah satu ini juga influencer juga. Konten kreator berjuang. Allahu Allahurabi Dia apa sih? Dipukul. Innalillah. Staffullah. Kayaknya. Ah, apa gimana dipukul? itu? Ya punggungnya dipukul. Badannya ya. Hmm. Kayaknya memang udah sering terjadi. Jadi uh, karena si istri mungkin gak sanggup lagi, dia jadikan apa namanya itu video buktinya biar barang, ini barang bukti adan. gitu. Inilah barang buktinya loh. Tapi gak habis pikir kok setega itu gitu loh. Apa sebabnya rupanya? Ya mungkin karena per permasalahan rumah tangga, tapi nggak seharusnya segini, sampai segini hmm. loh. Mau <laughs> seberat iya. apapun masalah rumah tangga inal itu nggak iya. nyampe harus memukuli gitu. Ya kalau udah gitu. Ya. Dimana, kalau kita ya? nggak kita nih sebagai laki-laki nih ya, hmm. ibaratnya iya. ya kalau udah menikah itu ibarat istri itu jadi milik kita gitu, iya, ya berarti memang. milik kita itu bukan berarti kita semena-mena, bukan, bukan berarti ke, kita, dunika, ya kan? uh, bukan berarti kita sakiti, kita pukuli sampai seperti ini. Nah untuk bilang kan, barakat iya. tanggung jawab laki-laki itu mengayomi, membimbing, melindungi. mengarahkan, melindungi. Ini malah sebaliknya gitu. Okay. Ini udah, dia gak sadar nah, rupanya pas menikah itu kan dia itu mem mem memindahkan tanggung jawab seorang ayah kepada dirinya gitu. Bentuk, bentuk. Tapi kayak gini innalillahi wa inna ilaihi gitu, Karena miris lihat itu karena anak Ana sendiri, anak Ana memosi, ana memosi, memposisikan anak itu sebagai Misalkan Betul. ana sebagai abangnya misalkan abang, abang dari, si perempuan ya. gitu ataupun Adi. ayah gitu. atau ayahnya dari si perempuan. Janganlah sebagai kerabat dekat gitu ya. <laughs> yeah. Kita sendiri yang mungkin nggak kenal tuh sama Betul. si perempuan, sama si istri, tapi ketika kita melihat itu Naudzubillah. Ini ya lah, ya masih apa ya? Satu Indonesia gitu kan. Iya, ya, namanya sih iya, masih ya, orang ya, kultur kita juga kita, gitu. Kultur kita masih dekat gitu. Hmm. Tapi ini langsung Ya, apapun ceritanya kan KDRT nggak dibenarkan, nggak dibenarkan. Bahkan dari segi hukum pemerintah, bahkan dari agama pun tetap itu dilarang. Iya. Apalagi sampai sadisnya dia mukul demikian mobil Ya ini ya Allah ya Rabbku kita berlindunglah dari Allah mudah-mudahan kita jauhkan dari sifat emosi yang tak bisa mengontrol diri, diri gitu entah nanti kepada diri kita dari saudara-saudari kita dan semualah pokoknya hmm. tindakan kaderit ini nggak dibenarkan dalam Islam apapun masalahnya masalahnya ya? bahkan dalam hadis Rasulullah itu ya artinya itu kata Rasul demikian maknanya bahwasanya kalaupun istri kita itu berperilaku buruk berbuat salah mungkin kita tidak ridoni ah, kita tidak boleh memukul di area wajah itu haram hukumnya okay. haram hukumnya kita memukul wajah istri kita oh, di area wajah apapun sebenci apapun semarah apapun jangan dan hindari area wajah yeah. kalaupun kita mudah kesal misalnya oh nggak tertahan lagi udah dinasehati mungkin nggak juga masuk udah pukul area yang boleh dipukulkan itulah di area tubuh misalnya dan dengan syarat tidak meninggalkan bekas dan rasa sakit yang lama. Berarti kalau nggak meninggalkan bekas tuh nggak kuat berarti kan? Ya nggak hmm. kuat lah istilahnya. Kalau kuat kan masih berbekas dong. Betul. Berbekas. Tapi lihat nah, demikian dia mukul tadi, apa nggak meninggalkan bekas? Nah, Bukannya bekas, karena cemplang gitu. sih, memar. Ya. Dan menurut pengakuannya sih itu nggak terjadi satu dua kali. Ah ini. <laughs> ya ini dia masalahnya. Berarti hmm. udah nah, Berarti lah ya. Kalau kita nih misalkan di posisi istrinya. Istrinya kenapa nggak dari awal aja, kalau misalnya dia mukul gitu, dia cerai aja gitu? Ya, manusia bisa berubah. Pempercayaan proses. Nah, nih yang mungkin masalah itu makin itu. Mungkin ada suami yang berlaku keras dengan istrinya, mengkade RT misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dikarenakan mungkin faktor cinta, kasih sayang. Itu namanya ah, cinta. Ah, cinta. Hmm, makan itu kosong cinta. Kosong sama cinta gitu. Kan berikan kesempatan. Manusia kan nggak layak kan dapat kesempatan ya, yang kedua. Ya, da, tapi kalau ya. satu dua kali mungkin, kita nih ya, mungkin beda orang beda sikap gitu. Ya kalau kita mungkin maafkan sekali. Tapi ini kalau berulang kali, Berarti dan itu anak bukan, yakin, Wak Ian, itu bukan permasalahan cinta. Tapi itu permasalahan tentang kondisi anak. Kok Karena... Kok anak karena orang yang sudah berumah tangga dan memiliki keturunan, memiliki anak, dia akan berat itu untuk istilahnya ke jenjang perceraian. Karena kan perceraian ini termasuk hal yang dibenci agama gitu. Betul. Dibenci paling agama. Kalaupun sebesar apapun masalah, jangan sampai ke tahap perceraian. Diselesaikan dengan baik-baik. Hmm. Ima dia memang sudah tidak lagi terbendung dengan perihal misalnya eh, kezoliman, eh, kemaksiatan. Masalahnya itu tadi? Ah, masalahnya itu sudah diberikan nasihat, sudah diberikan uzur, tapi tetap itu, ah, mungkin itulah yang cerita. Hmm. Tapi kalau misalnya perkara itu memang perkara yang masih bisa diperbaiki, sebagaimana Bang Billy bilang kesempatan, ya udah kita kasih kesempatan. Okay. Tapi kalau KDRT ini, kok udah berkali-kali? Hmm. Apalagi diikuti dengan perselingkuhan. Ah itu bukan, ah, itu bukan iya. tidak sengaja lagi. Ya. Betul. Itu, itu udah, emang tabiatnya ya gitu. Tabiannya atau bawaannya dari sebelumnya. emang karakternya iya, gitu ya. Nah, itu karena faktor anak tadi, Pak Yan. Hmm. Misalnya kok, gini. Cuma kalau dipikir-pikir, kok bisa ya? tega gitu. Padahal ibaratnya ini kan pasang suami istri pasti kan saling mencintai. Iya, betul. Cinta karena kok kan nikah cinta. itu pasti karena memang ya, awalnya ada cinta dulu ini. gitu. Laki-laki itu punya emosi enggak? Ya, ya punya. Mana siapa pasti ya, punya emosi. Eh, emosi enggak? Beda Bang Bil. Emosinya perempuan sama emosinya laki-laki beda. Iya, kalau emosi laki-laki kan punya emosi ha, pasti. Emosi laki-laki itu kalau kita marah nih, hilang akal. Hilang akal maksudnya? Iya, maksudnya kita nggak bisa berpikir jernih gitu. Oh. Maksudnya kita marah nih kan marah kita melupakan ini entah pantahan anak, entah anak. kalau kita lagi kesalnya nih bisa jadi pukul. Oh jadi membabi buta gitu Enggak ah, tahu ini siapa ah, gitu ya. Cuma bisa, ya? ah, bisa berpikir jernih ya nggak bisa berpikir jernih. Cuman masalahnya sekarang si laki laki ini paham nggak konteks bagaimana emosi itu dalam Islam. Ya ma inilah ma, apa ya mengendalikan ah, ah, diri ah, ya. Ah, mengendalikan diri ya baca Bang Billy bilang kita semua punya emosi eh semua tak, punya emosi gitu. tapi bagaimana kita istilahnya mendidih emosi kita itu mendidih maksudnya apa kalau kita udah belajar nih kan bagaimana Islam mengatur emosi Ah contoh ini babil kalau bang Billy Bil tahu Umar bin Khattab hmm. itu cuman nggak kerasnya keras sekali bahkan kalau di medan perang kalau udah musuh dengar nama Umar bin Khattab dia mikir dua kali Nya dinyerang nggak hmm, bahkan kekuatan. bukan hanya orang aja yang takut sama Umar. Apalagi setan aja takut. Hmm. Nah, hadisnya ada saking beraninya, saking beraninya, beraninya gitu, gitu. saking ngerinya kekuatan Umar nih. Gitu. Hmm. Iya, Umar itu bang, uh, Bambil, Bang Bang Wayan. Kalau udah ada perkara mencela Rasul, udah enggak sama Rasul, dia apa ya? Rasulullah lah penggal kepalanya. Ya, orang nomor satu lah ya. Iya, main, main, main cepat aja, main cepat aja, penggal <laughs> kepala aja. Ah, itu saking ngerinya Umar, tapi dalam hadis disebutkan dalam riwayat cerita Umar tuh bagaimana sikap Umar terhadap istrinya ketika bagaimana? pulang ke rumah Bang Bill hmm. macam lembut kali bahkan ketika suami istrinya merepet Uma Umar oh, bahasa kita merepet merepet <laughs> bahasa kita kan bahasanya marah merepet gitu berbicara berbicara ya? Umar tuh menunduk Diumelin, ya menunduk lalu sahabat bertanya wahai Umar kenapa gitu apa penyebab engkau demikian di luar engkau sangar gitu kan tapi ketika di rumah engkau lembek gitu. Hmm. Apa jawaban Umar Engkau tidak tahu bahasanya demikian. Lah. Engkau tidak tahu bagaimana perjuangan istriku di rumah mengurus anak-anakku dan mengurus diriku. Okay. Itu dia bahasanya demikian. Namun masalahnya sekarang orang yang tidak mengerti tentang konsep emosi dan melampiaskan ke dalam rumah tangga itu itu yang bahaya. Nah, okay. Contoh terjadi. Maka Rasulullah sendiri hmm. itu kalau dengan keluarganya itu dia lebih baik ya. gitu. Bahkan adik paling beliau pernah bersabda ya? itu khairukum khairukum di ahli gitu. Ya. Jadi baik-baik -baik -baik kita adalah yang paling baik dengan keluarganya. Iya, ahli ini ya orang rumah ya, istri ya. ya orang rumah maksudnya. istrinya. Istri-istri kita maksudnya. Istri-istri mm -mm. istri kalian semua. <laughs> istri masing-masing. Istri masing-masing ya. maksudnya. Ana memposisikan, betul kata Wain, memposisikan di diri kita gitu. Ya nggak usah harus dijadikan abang apa kita yang memang orang lainnya nenek gitu pasti ngeres iya, juga iya. gitu Nggak masalahnya itu perempuan dengan laki-laki Kalau laki sama laki-laki masih mungkin kita masih Oh ini laki-laki ya mungkin dia karena Ke ada mungkin laki-laki sama laki-laki ya, ini Ya KDRT Mungkin KDRT Bukan KDRT Nggak mungkin Ini nggak mungkin Nggak ada laki-laki sama ya. laki-laki KDRT Tapi laki itu dia Dan na'udzubillahnya Pengakuan di sisi istri itu ada anaknya yeah. yang yeah. masih kecil, yang masih bayi, yeah. dan sure. anak pribadi ya terkait maaf ya mungkin kita memaafkan hmm. tapi kalau soal kekerasan itu mereka memang lebih baik ada kiranya memang untuklah pilih jalan masing-masing saja. Oke, oh, ya. nilai pentingnya kita mengenal cinta tapi juga harus mengenal akal sehat ya, ya. betul. nggak ada yang namanya cinta tiap hari ditumbuh ini pukul-pukulin <laughs> itu. Iya. Nanti katanya gitu, cinta. cinta cinta itu memang Ya, memang cinta tapi kutraksan. enggak 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 mengutamakan akal sehat, ya. ya itu kan udah enggak sehat, ya. Gitu. Cinta itu kan butuh pengorbanan. Pengorbanan, pengorbanan bukan duit ya, ya. tubuh tiap hari. Ini korban, bukan terongnya. Ya, ya, kan tapi kan harus dikorbankan hmm. gitu. Iya. Intinya apa yang kita cinta itu pasti kita akan berkorban kita akan oh ya udahlah mungkin dia kayak gini dia ya kok ama aku marah kan tanda cinta mencari, gitu mencari seribu alasan <laughs> marah kan tanda cinta pak oh, ya yang marahnya tergantung yang marah sebab apa juga yeah. dan betul sebaik-baiknya laki-laki itu yang marahnya itu yang memang tidak cenderung dengan ringan tangan seperti demikian oh, enggak lah janganlah enggak begitu karena kan cara kita menasihati istri itu ada beberapa kaidah yeah. atau beberapa tahap diberikan para uh, disebutkan oleh rasul kan yang salah satunya itu kalau kita misalnya istri ini berbuat nusus misalnya nusus itu oh, mobil istilahnya istri kita bermaksiat. Hmm. Namun setelah kita nasihati tetap pada maksiatnya. Hmm. Nah itu. Ah yang pertama Bandal itu ya. nah, hmm. kita nasihati dengan lisan. dia nasihati nasihati terus dengan nasihat. Ikon betul nasihat. Kemudar. Kan? Nah, bisa nasihat. juga. nggak bisa juga. Dah bisa ranjang. Hmm. Diamkan bahasanya diamkan. Pisahkan ranjang. Sampai dia sadar gitu, bahwasanya dia berbuat kesalahan. Iya. Enggak juga mampan, oke okay, boleh kita pukul. Pukulnya itu sebagaimana anak sampaikan tadi, enggak boleh di area wajah. Banyak. Dan enggak boleh memukul area eh, lain. Bagi tubuh sam uh, sampai meninggalkan bekas. Sampai meninggalkan bekas, Berarti ataupun sampai uh, mening meninggalkan trauma gitu. Iya. Itu gitu. macam tinju dia ya, bulat. Tinju dia, MMA. Hmm. Uyo, gitu ya. Kan? Itu. Kayaknya beliau cocok itu ikut UFC ya. Iya cocok juga. Dipatahkan tulangnya itu. Sama laki-laki juga gitu, biar kita jadi penontonnya <laughs> seru gitu. Nah, jadi ya. jadi. Ya, Ibaratnya itu pasti walaupun bekasnya itu mungkin hilang, tapi traumanya itu tetap ada. Betul. Oh, boleh. Itu nggak boleh. Nah, kalaupun itu sudah tidak mampan, ya udah tinggalkan. ya dong, nggak usah ribet deh. Nggak usah ribet. laki-laki cara menasihati. Gak usah dipaksa juga ya ah, kan. Kalau emang udah nggak mungkin ya, lagi bersama jangan gara-gara itu kita sampai ya mengorbankan hal hal Iya, untuk mikir gitu, tapi dia mikir anaknya. Dia udah punya tiga anak. Iya, ya, ya kalau dia tahu lah. <laughs> kalau dia misalkan nih cerai sama suaminya, nanti yang ngurusin anaknya siapa? Kan macam enggak kan ya dia lah. ya suaminya kan berkewajiban juga untuk mengurus anaknya. Itu juga mungkin pertimbangan besarnya, Wak, ya. Kadang-kadang hmm. kita kita kan bilang nih, Allah, cari aja lah suami yang lain. Masih banyak kok yang mau. enggak enggak gitu. cari yang lain. Ah, enggak enggak kita bicaranya. Maksudnya... Kan ada netizen kan bilang, ya udahlah, tinggalkan aja. Masih banyak laki-laki, masih banyak ini ini. Tapi mungkin satu sisi kita sebagai seorang Uh, korban ya? eh, lah gitu di posisi kita sebagai manusiawinya dia memang berpikir gitu kan Karena kan masih memiliki anak anaknya masih kecil dia Tapi kan ini kira. udah nggak sehat Betul hubungannya seorang ya. ayah ya itu sebagian kalau ya, hubungannya masih sehat ya ya oke okay lah ya itu dia maksudnya itu pertimbangannya tetapi kalau kita berpikir lebih jernih pakai dengan akal ya sama ngapain Yalah. mempertahankan hubungan yang toksik sampai itu udah main fisik bukan gitu bukan toksik lagi udah parah Parah <laughs> itulah Anak itu tiga Cek mana nanti Tapi tuh tiap hari di gini-gini ini iya. sih enggak. Itu namanya menyiksa diri juga Itu, itu. <tuk> gak gentleman Gak itu memang emang udah gak sehat lagi Itu enggak gentle Lagi-lagi Kalau -lagi. ya, udah pasti ya gentle ya Marahnya Rasulullah <tuk> Laki ya laki ya Men to men lah ya Iya Marah Rasulullah gimana Marahnya Rasulullah itu Rasulullah itu cukup Berbicara Ketika Dimana beliau apa? tidak didengar dia, Beliau diam Pergi Ah, itu. berarti kalau diam tuh salah, enggak? Iya, maksudnya diam di, di kondisi kita emosi. Iya ya, daripada kita main gini oh, ya. Main main, main ini nih, atau curi barang rugi kita beli lagi. Rugi. <laughs> Marah kan uh, rak piring kita, rak piring kita banting, pecah semua piringnya oh, beli piring Islam lagi. Islam juga mengatur ya. bagaimana cara mengendalikan emosi. Iya, mudah tuh. Yeah dan juga cara me, apa meredakan amarah, amarah juga ada gimana cara istighfar uh, istighfar ya uh, kayaknya itu ada, ada tingkatannya misalkan kita lagi marah nih dalam Karena keadaan marah berdiri kan panas kita kan iya lagi keadaan berdiri nih oh, gimana? kita di apa namanya dianjurkan duduk oh, kalau oh, duduk kalau lagi berdiri disuruh duduk uh, uh. Dudu, kalau kalau dulu, duduk dulu tenang dulu iya, tenang istirahat kalau, kalau belum kalau belum tenang juga berbaring hmm. gitu kalau udah tenang kalau udah berbaring juga ambil wudhu. ambil wudhu. Sholat. minta petunjuk dari Allah kalau enggak juga oh udah berangkat dari tempat itu pergi, iya, gitu. diamkan. Cari diamkan. Inalah tempat. Nah, cari orang yang bayang, tempat bayang, yang gak bayang, memancing emosi. Betul. Gitu. Kata, kata kan pernah dengarkan dalam riwayat itu berkatalah baik atau diam. 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 Itu lebih baik diam kita. Kalau emosi diam, banyak istighfar gitu. Dan ingat, ada kalau orang marah itu keluar semua toksik, nama-nama hewan lah, nama-nama itulah lah, mungkin-mungkin lalu lah sampai semua aib-aib terbongkar lagi gitu itu anak rasa nggak 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 bagus nggak etis gitu loh kesalahan yang terjadi hari ini kesalahan yang tahun-tahun berapa itu diungkit kembali gitu itu enggak rasional gitu I ibaratnya uh, kita tuh nggak bijaksana gitu kita sebagai laki-laki mungkin perempuan beda karena kan perempuan ini sangat rumit kita membahas gitu hmm. kan. tapi dari segi laki-laki kalau kita kalau emosi lebih baik dia tapi kalau yang eh uh, lagi emosi dia istri keluar, tapi tetap bentak ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ah, gitu. Nah, itu, ah, itu tergantung bagaimana si istri uh, sama dia ya gitu. Kalau kan itu beda. Enggak. Betul. karena aja gitu Kena, cuman aja. ya. Kayaknya astagfirullahnya cuma nah, di lisan aja. Itu mungkin tergantung bagaimana memposisikan diri. Kan emosi, anaknya ya. ikut. Hai. Jijinya gitu. kalau dia masih marah-marah oh, apalah astagfirullah lah, masih merepet tanpa fisik itu masih dimaklumi. Hmm. Anak masih malam itu, ya bapak-bapak kita dulu cuman. Nah. Karena ini ya, tiap orang kan cara meluapkannya itu beda-beda. Iya beda. -beda, ya, kita, ya, beda. Nah. Karena enggak, kalian kecil, pernah enggak di apa dilempar pakai kayu sama orang tua gitu? Banting. Nah, dibanting <laughs> gitu, kan pakai sarung apa. Ya itu mungkin apa namanya, memang masing-masing orang. Ada juga yang memarahinya dia enggak bisa marah. Huh? Ada karakter yang dia enggak bisa marah. Nuh, bang bin. Anda pernah dengar oh, ada karakter orang dia enggak bisa marah. Marahnya itu ibarat jangan janganlah gitu. Ah, itu pasti dia Itu kalau dapat istri demikian, suami demikian, masya Allah beruntung. Tapi ada yang model yang memang temperamen. Oh, ya. Ah, dapat posisi temperamen seperti inilah kita harus apa namanya, bisa menunjukkan, mengendalikan diri, menunjukkan kepada pasangan kita. bahwasanya kalau kita lagi emosi, kayak gini loh, diajarkan iya. oleh agama, diajarkan gak oleh, gak oleh gak Islam. Ngomong-ngomong, gak ada yang jajan nih. Saya mereka udah jualan tak? berapa <coughs> bulan nih ya? Kok nggak diam nih? Kayaknya... Tengoklah, Bon. Wah, ada namanya nih. Itu... Nanti? Nanti. Belum gajian? Belum. Akhir, nanti, akhir bulan ini. nih. nih. Akhir bulan. Bang ya sekalian aja nanti. Mm hmm. Wajar. Alhamdulillah. Viral. Masalahnya itu ya. Semoga kita... Ya, semoga lagi kita terlindung perilaku-perilaku seperti perilaku. itu. Tapi ini, anak... Sakit hati betul. Bukan antum aja, satu Indonesia sekitar dilihat laki-laki itu. Nah. We, ada wartawan itu di. Wah, kalau misalnya laki-lakinya -laki lewat, eh, apa yang wahin buat wahin? Uh. Kayak gini lah terus ya kan makan dulu bang gitu. <laughs> ngopi lu bang ngopi, kita, lubang, kita gitu. bincang dulu lu gitu kan apa masalahnya gangguan apa gitu hmm. <laughs> ya gak sih sebagai laki-laki nggak -laki, pantas ya gitu